Ya, ini pelanggaran kasat mata. Namamu siapa? Ini tidak terima, ditilang karena tidak memakai helm. Panggil. Ini jalan pulang lagi ya, kamu tak ada. Kalau mau ngaji ya pakai pelam, tahu? Pakai hukum, kamu orang hukum. Polisi itu penegak hukum, tahu? Pak, bapak mengendari tidak pakai helm, Pak. Polisi pak penegak hukum. Ya. Pengayom masyarakat. Betul. Kalau mau rajin ya, pasang pelang. Tapi bapak tidak pakai helm, Pak. Kita iya, kalau memang tidak pakai. Kita kan lagi jalan. Tindak. Ya, kita tindak, Pak. Posisi ya, Pak, kita ya? Lagi jalan. Ya. Bukan posisi ada lagi ya. Ya. Tahu? Iya, iya, Pak. Yang ini gitu. Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Bertahun ini orang nih. Yang kota hati ini siapa? Sama kita posisi kita dalam hukum semua ini. Tak mau aku dengar, kenapa rupanya? Mana pelang razia kau? Ya udah. Pelang razia mu mana? Kau kena kota hatiku. Tadi bapak tidak pakai. Pelang razia mu mana? Dari tahan apanya? Kasihkan. Pelang razia kau mana? Itu sekarang aku minta. Sekarang cari ribut. Bukan tak bisa aku telepon. Kau rasa tahan ini hari sayang. Kira kau tahu kan ini siapa? Ini kan aku siapa ini? Ya, kasih apanya, benda tilangnya. Tak mau aku naikkan, kenapa rupanya? Ya, enggak apa-apa. Mau ambil mobil kereta ini silakan. Udah? Tidak. Kau tak betul itu? Iya, razia. Pelang razia kau mana? Pelang razianya. Jangan kau tahan-tahan. Bisa kita lahan segala sesuatu sembarangan di sini. Kita pelanggaran kasat mata, Pak. Bapak tidak menggunakan helm. Tahu, Pak. Mulai hukum kau. Mulai hukum kau. Udah. Tapi kalau razia itu pakai pelang, tahu? Bapak pelanggaran kasat mata, Pak. Jangan kasih tahanan ya. Bisa kayak gitu kita hukum. Hukum apa? Campakkan ini sekarang. Nah, itulah dia, beritahu kau. Udah. Tidak ada pelangnya, sama pelanggan itu. Letak sini. Bawa apanya? Tidak, tolong. Hah? Stop. Letak tanpa pelang lagi ya. Kamu viral kan ini. Mari simku, mari stand-back. Mari, mari. Tidak ada pelang kau dah lagi. Mari sini. Di depan batin, sebentar. Panggil ke sama toko kemari. Batin, sebentar.